Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait al-mukarram al-ustadz Zainuddin beserta al-mukarramah Ibu Juhriyah. Kita doakan mudah-mudahan keduanya senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ustadzat, para guru-guru, para pimpinan-pimpinan majelis yang sudah begitu banyak hadir menghiasi majelis haul kita pada siang hari ini. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Uminda Ustazah Hajah Sapuro, Ustazah Hajah Aisyah dan seluruh para ustadzat. Kita doain mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah berikan panjang umur dalam sehat. Segenap jamaah majelis haul yang sudah berkumpul siang hari ini, yang di dalam, yang di luar, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukur Alhamdulillah. Hari ini di awal bulan Zulqa'dah, Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, memenuhi undangan sahibul bait untuk sama-sama ikut memperingati haul dari orang tua yang dihaulkan pada hari ini, yaitu almarhum Bapak Haji Dogol bin Haji Alif, Ibu Hajah Yonah binti Sutin, Bapak Matusin bin Zidan, dan Ibu Hasunah binti Sanusi. Dengan harapan apa yang diniatkan pada hari ini, semua Allah kirimkan pahalanya untuk yang dihaulkan pada siang hari ini. Salawat dan salam teriring kepada tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat itu Allah izinkan kelak kita bisa menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Terima kasih kepada sahibul bait wabil khusus al-mukarram Ustaz Zainuddin yang sudah mengajak saya siang hari ini bisa silaturahim sama orang-orang Cakung. Gak taunya nih tetangga-tetangga ya Bu ya. Ustaz Zainuddin ngundang sayanya lewat Instagram. Lewat Instagram, pas waktunya saya bisa, saya sanggupin. Pas saya lihat petanya, lah deket banget sama rumah saya. Pas masuk sini, oh tadi saya gabung sebentar di YouTube ya. Pas saya buka, oh Umi Sapuro yang baca Yasin. Jadi Alhamdulillah, tersambungnya lewat jauh, pas datang gak taunya orang-orang deket. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita menjadi silaturahim yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, izinkan kita baca Fatihah dulu. Kita hadiahkan buat orang tua yang dihaulkan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah jadikan kubur-kubur raudhah min riyadil jannah. Juga khusus buat guru kita, orang tua saya tercinta, almarhumah ibundaku Ustazah Dr. Hajjah Siti Suryani Thahir, ayahanda almarhum Ustaz Bapak Kiai Haji M. Hasyatiri Ahmad, dan jamak seluruh keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan yang pada pulang, sudah pulang ke rahmatullah, Allah cucurkan rahmat ke dalam kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, mitilkan niyah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ghafir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, Allah menciptakan segala sesuatu emang berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada pendek, ada kanan, ada kiri, ada senang, ada sedih, ada kelahiran, ada juga kematian. Kalau yang lain masih bisa berubah-ubah. Sekarang senang, besok bisa sedih. Sekarang sedih, besok bisa senang. Sekarang kaya, besok bisa miskin. Sekarang miskin, besok bisa kaya. Hari ini ketawa, besok bisa nangis. Hari ini nangis, besok bisa ketawa. Tapi ada yang tidak bisa berubah, yaitu hari ini hidup, besok mati. Ada enggak yang mati dulu, baru hidup? Artinya ketika di dunia, runtutannya kehidupan dulu, baru kematian. Nanti akan dibangkitkan, tapi berbeda dimensinya. Maka kehidupan dan kematian itu menjadi sesuatu yang pasti. Gak ada satupun yang pasti di atas dunia ini, kecuali yang namanya kematian. Maka, kenapa orang ramai-ramai memperingati haul, Bu? Tujuannya dua. Pertama, buat ngedoain, ngirimin hadiah, ngirimin sedekah buat orang yang udah meninggal dunia. Kenapa demikian? Kata ulama, orang yang meninggal dunia itu, Bu, yang ditungguin cuma tiga. Pertama, yang ditungguin adalah kapan datangnya hari kiamat. Itu yang ditungguin sama yang udah meninggal dunia. Kalau orang yang meninggal dunia orang soleh, ahli ibadah, sekalipun wafatnya udah puluhan tahun, ratusan tahun, tapi ketika dia di dalam kubur rasanya kayak cepet banget. Gak terasa. Kenapa? Karena Allah berikan hadiah, kuburnya menjadi taman-taman syurga. Kita berharap kita bisa model kayak begitu. Tapi sebaliknya, kalau orang yang meninggal adalah orang yang suka zalim, sama Allah gak pernah deket, sama manusia senangnya bikin permusuhan, maka sehari aja dia masuk dalam kubur, itu rasanya seperti udah puluhan tahun. Udah bisa sampai ribuan tahun rasanya. Maka orang yang ada dalam kubur, yang meninggal dunia, nungguin kapan sih datangnya hari kiamat. Orang baik pengen buru-buru cepat supaya bisa segera masuk dan menikmati keindahan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang sebaliknya, orang-orang yang jahat, yang zolim, pengen buru-buru juga datang hari kiamat. Dia pikir kelar siksaan kubur udah selesai. Padahal masih banyak siksaan yang lebih besar, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Maka pertama, orang yang meninggal nungguin kapan datangnya hari kiamat. Yang kedua, orang yang sudah meninggal, kata ulama, yang ditungguin kiriman doa dari yang masih hidup. Makanya kalau peringatan haul kayak gini, Bu, yang paling girang adalah orang yang dihaulin. Itu dalam kitab Ruh digambarkan, orang yang dikirimin hadiah, ya, Fatihah aja, bahkan sekedar doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, di dalam kubur hatinya girang luar biasa. Bahagia luar biasa, sampai penghuni kubur samping-sampingnya pada ngeliatin, Bu. Kayak orang lagi di pesantren, ditengokin sama orang tuanya, dibawain makanan. Kan teman-temannya pada ngeliatin tuh ya. Itu sama ceritanya seperti apa yang ada dalam kubur. Kalau orang tua kita dikirimin Fatihah, dikirimin doa sama anaknya, maka girang banget hati orang tua kita. Tuh penghuni kubur lainnya pada ngintip. Kalau bahasa kita dikirimin apaan sih, gitu ya. Maka mereka sangat menunggu kiriman doa daripada keluarganya yang sudah, yang masih hidup di dunia. Bahkan diceritain, Bu, kalau yang ngirimin anaknya, keturunannya, itu malaikat akan membawa doanya menggunakan nampan yang terbuat dari emas. Punya enggak nampan dari emas? Enggak ada.
Tapi Masya Allah ketika kita meninggal dunia, malaikat hadirkan doa. Bisa jadi doa itu berupa ampunan, bisa jadi doa itu adalah rahmat yang dikirimkan oleh anak kita yang masih hidup di dunia. Maka yang ditunggu-tunggu itu doa. Makanya Bu, kenapa kita penting banget punya anak, anak yang ngerti agama, supaya ketika kita meninggal dunia, Fatihah nggak lepas dari lisannya. Yasin yang dibaca dikirimkan pahalanya buat kita. Kalau anak Bu ke orang tua, kalau kata guru saya, anak ke orang tua sekalipun gak dia niatin khusus buat orang tua saya, sekalipun gak disebut, pahalanya terus dialirkan oleh Allah kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apalagi kalau diniatkan secara khusus. Besok nih bentar lagi mau kurban nih Bu. Kita boleh sedekah pahalanya buat orang tua kita, tapi nama kurbannya adalah kita. Kita kirimin deh, kita berkurban, pahalanya kita niatkan buat orang tua kita. Itu hadiah yang paling baik, yang paling bagus, yang ditunggu-tunggu sama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, apa yang ditungguin sama orang yang meninggal dunia? Kiriman laporan dari malaikat. Tuh malaikat itu Bu, ngirimin laporan tentang anak cucu keturunannya. Kalau anak-anaknya pada soleh-soleha, pada ahli ibadah, orang tua kita girang dalam kuburnya. Ya Allah, girang hatinya. Tapi kalau yang disampaikan oleh malaikat, anak-anaknya pada berantem, anak-anaknya ninggalin sholat, anak-anaknya pada apa namanya nggak akur satu sama lain, itu juga berita itu akan sampai kepada orang tua kita. Maka peringatan haul seperti ini adalah salah satu cara untuk kita memberikan hadiah buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka setiap kali ini makanan yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan untuk peringatan haul, diniatkan palanya untuk almarhum yang sudah meninggal dunia, itu merupakan hadiah yang paling indah untuk keduanya atau keempat yang dihaulkan pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, buat kita yang datang haul, ini juga besar manfaatnya. Yang paling penting dengan datang haul, kita diingetin tentang yang namanya kematian. Benar apa enggak Bu? Kita kan kadang-kadang kalau ingat mati momen-momen tertentu aja. Pertama, kalau lagi ziarah kubur. Kedua, kalau lagi takziah. Ketiga, kalau lagi sakit. Keempat, kalau lagi begini deh. Kalau kita lagi datang haul, ngedoain orang-orang yang sudah mendahului kita, kita ingat sekarang kita ngedoain, kapan waktu juga kita yang bakal didoain. Karena kematian itu kan bergantian ya Bu, bergulir. Kita ini lagi nunggu giliran, gak yang tua duluan, gak yang sakit duluan. Kadang-kadang yang tua panjang umur, yang muda meninggal duluan. Tadi Umi Sapuroh cerita dari pagi gak ngaji ke Asyairiyah karena tetangganya ada yang wafat. Masih muda mengandung 9 bulan. Allah panggil duluan. Kadang-kadang yang sehat meninggal mendadak. Kadang-kadang yang sakit malah panjang umur. Jadi kematian itu adalah rahasia Allah. Tapi dengan hadirnya kita haul, kita diingetin bahwa kita pun akan menuju satu pintu yang namanya kematian. Ibu, kalau ditanya, kita udah siap belum, Bu? Belum. Ini kita lagi ikhtiar. Kita sedang ikhtiar mempersiapkan diri kita menuju kepada kematian. Dikatakan, man aksara zikrol maut, siapa orang yang sering ingat mati, akroma bisalah sati asya. Dia akan dimuliakan dirinya dengan tiga perkara. Kalau kita sering ingat mati, maka Allah muliakan kita dengan tiga perkara. Pertama, ta'jilut taubah. Orang yang sering ingat mati, pasti dia akan bersegera mengejar ampunan Allah. Karena Allah juga yang suruh dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kalian mengejar ampunan-ampunan Allah. Maka kata ulama, orang yang sering ingat mati, pertama, dia pasti menyegerakan untuk bertaubat. Dengan cara apa? Perbanyak baca istighfar. Ya, kita banyak istighfar saban hari Bu. Waktu yang paling bagus beristighfar di waktu sahar. Kalau sekarang subuh 4:30 berarti jam 4 itu waktu yang paling bagus untuk kita beristighfar. Orang yang memperbanyak baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja. Dikatakan kata Nabi, orang yang banyak istighfar kalau hatinya sempit, Allah akan luaskan.
Kalau dia punya kesulitan hidup, Allah akan berikan jalan keluar. Warazakahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita sering ingat kematian, pertama ta'jilu taubah, kita senantiasa hadirkan istighfar dalam hati kita. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua dikatakan kata ulama, siapa yang banyak mengingat kematian, qona'atul qalbi, hati dia selalu merasa qona'ah. Orang yang sering ingat mati, bu, hatinya merasa cukup dengan apa yang dia punya. Gak selalu kepengen ngambil punya orang. Gak selalu apa namanya mengejar-ngejar yang bukan milik dia. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu tertanam rasa cukup. Hati kita, bu, yang penting cukup. Banyak belum tentu cukup, tapi kalau cukup, alhamdulillah. Pas lagi perlu, Allah cukupkan. Makanya yang penting adalah rasa cukup dalam hati kita. Orang yang sering ingat mati dikatakan qona'atul qalbi, hatinya sering merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Maka orang yang sering ingat mati, bu, banyak syukurnya. Dia selalu bersyukur dengan segala keadaan. Kalau lagi dikasih nikmat, dia bersyukur. Kalau lagi dikasih ujian, dia juga banyak bersabar. Itu tanda-tanda orang yang selalu ingat mati. Yang ketiga kata ulama, orang yang sering ingat mati wa nasyatul ibadah, dia akan girang, dia akan semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan sama Allah. Sholatnya gak pernah tinggal, sedekahnya dikeluarin, zikirnya dibaca, Al-Quran dibaca. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ibadah itulah yang kelak akan menjadi penolong dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan teman kita emang ada tiga, ya, bu. Dikatakan teman kita ada tiga. Teman pertama nemenin selama kita hidup doang. Apa yang nemenin selama kita hidup nih? Pakaian kita, kerudung kita, baju kita. Yang kalau orang perempuan kalau mau pergi dia selalu bilang, gue kagak punya baju. Padahal bajunya bererot selemari, ya, bu, ya. Tuh nemenin kita sampai kapan? Sampai kita hidup doang. Yang kalau mau pergi nyari jilbab sama baju sampai bermenit-menit, berjam-jam nyetelin. Kita bilang gak punya jilbab, padahal jilbab coklat aja kita punya 10 warnanya hampir sama. Punya merah ada 3, punya pink ada 4, ya, bu, ya. Itu yang nemenin kita selama kita hidup. Begitu kita meninggal dunia, pakai baju digunting baju kita, digunting kerudung kita, dilepas semua yang kita gunakan, karena semua hanya menemani kita sampai ketika kita meninggal dunia. Sampai gigi emas kita, bu, gigi palsu kalau mudah dicopotnya semua akan dicopot, tapi kalau susah dicopotnya maka dibiarkan juga gak apa-apa. Semua dilepas, itu nemenin kita sampai kita hidup doang. Ketika meninggal dunia semuanya dicopot. Yang kedua, teman yang nemenin kita sampai pinggir kubur doang. Siapa itu? Harta-harta kita dan keluarga kita. Kendaraan kita, nganterin kita sampai pinggir doang. Keluarga kita, suami, anak, orang tua, keluarga, tetangga tuh nemenin kita sampai ujung kubur, pinggir kubur doang. Kita masuk sendiri, lahir sendiri, masuk juga sendirian. Tapi ada yang ketiga yang menemani kita sampai masuk ke dalam kubur, dia adalah amal kita. Maka beramallah, banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah, karena yang bakal nemenin kita emang cuma amal kita doang. Sekarang, bu, akhir zaman, apa namanya, dunia udah semakin tua, udah gak usah lagi bikin perkara-perkara sama orang dah. Kalau orang jahat sama kita, zolim sama kita, kita serahin sama Allah. Yang penting kita bekali diri kita bagaimana caranya selalu berhubungan baik sama Allah dan berhubungan baik antar sesama manusia. Karena umur gak ada yang tahu, kita berharap nanti akhir umur kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi haul ini bermanfaat buat yang wafat, bermanfaat buat yang hidup. Dengan memperingati haul, kita diingatkan dengan kematian. Kata ulama, orang yang ingat mati, dia akan tiga: menyegerakan taubat,
dia akan banyak bersyukur kepada Allah dalam hatinya, dan dia akan bersemangat dalam mengerjakan amal dan ibadah. Mudah-mudahan peringatan haul pada siang hari ini, insya Allah apa yang dibaca, apa yang diniatkan, apa yang disedekahkan, semua pahalanya Allah kirimkan buat keluarga atau orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah juga berikan keberkahan kepada kita semua. Kalau hari ini lisan kita mudah mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, nanti ketika waktunya datang, mudah-mudahan Allah gerakan lisan-lisan orang untuk senantiasa membawa nama kita dalam doa-doanya. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah berikan kita keberkahan, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita keselamatan, Allah berikan kita kelak iman Islam kita tetap dalam hati kita, dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Yang dihaulkan pada hari ini, Bapak Haji Dogol bin Haji Alif, Ibu Hajah Yonah binti Sutin, Bapak Matusin bin Zidan, Ibu Hasunah binti Sanusi. Mudah-mudahan kesemuanya Allah senantiasa ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kubur-kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bitilkan niyah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah panjang umur sehat kita ketemu dalam kesempatan berikutnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.